Okey, terima kasih kerana menonton video-video daripada Pancing Abang Misai. Untuk video kali ini, pastikan korang tengok video ni sampai habis. Sebab nanti kat tengah-tengah atau kat ujung tu, saya nak share dengan korang dua jenis umpan tapa untuk mancing ikan baung. Satu umpan tapa kekabu ataupun kita panggil kucur, dan satu lagi umpan tapa perut ayam. So kalau korang nak tengok macam mana rupa dan beza antara kedua jenis umpan tapa tu, stay tune dan tonton video ni sampai hujungnya. Alright, jom. Dapat. Besar. Tengok. Oh, ada juga hasil. Ketuk pun tak ada. Slow lah. Slow. So Fahmi dah dapat seko. Itu pun off camera. Ya. Yeah. Nas dah dapat seko geli. Okey. Ni dapat ni incline. Fahmi. Okey. Okey, hari ni saya nak share beberapa jenis umpan ikan baung yang korang boleh beli. Nak buat sendiri pun boleh, tapi ada banyak produk dekat pasaran. Korang boleh beli antaranya tapa lah, umpan tapa Isuzu ada, umpan tapa belanak ada, dan yang lain-lain lah. Cuma hari ni nak share dengan korang umpan baung daripada brand umpan baung lah. Ini kawan saya Roslan ni seorang anggota polis, daripada berasal daripada Sabah. So dah lama lah produk ni. So ada dua jenis, yang ni perut ayam, yang ini tapa kekabu. So hari ni saya nak share dengan korang lah apa beza dua benda ni. Dan tadi saya sebut nama Isuzu. Isuzu pun dia tapa kekabu juga, ataupun sekarang ni orang panggil kucur lah kan. Kucur, kucur. Kan. Tapi ni Roslan punya. Dua-dua ni adalah produk daripada Roslan. Okay, tengok ni. Korang boleh dapatkan dekat kebanyakan kedai mancing di seluruh Malaysia dia. Jom kita buka nak tengok macam mana dia punya isi dia. Kapas kekabu lama lah kan. Okey. Dia memang satu kapas ataupun kekabu, satu lagi perut ayam. Tapi bahan asas dia untuk kedua-dua ni adalah perut ayam. Cuma satu tu diolah bersama dengan kekabu. Okey, saya nak tunjuk yang ni dulu. Yang ni kekabu. Okey, kekabu. Kalau korang tak biasa busuk lah tangan kan. Okey, ni tapa kekabu. Tengok nampak jelas Tapa kekabu ni, korang kena pakai kayu ke apa untuk korang calit macam ni, ambil pusing, gentel. Nanti kita akan kaitkan dekat mentekai dan kita balut lah. Ni tapa kekabu macam ni gaya dia, rupa dia macam ni. Tapi bahan asas dia adalah tetap perut ayam. Yang kedua, Nas ada share juga Tak ada juga? Ada. Okey. Ni baru. Ni memang betul perut ayam Ni perut ayam. Saya pernah beli kat dia juga dulu. Pernah strike. Pernah beli. So ini tak leh nak buka lah. So kita gunting je lah kan. Nampak? Ni isi dia. Dia berminyak. Berminyak juga. Ada kayu. Kuat lagi. Mana? Okey. Jom kita tengok. Isi dia perut ayam. Ni perut ayam Perut ayam. Kita nanti boleh sarung tangan pakai plastik, kita kait. Kita ambil perut ayam Ini kalau kena tangan. Seminggu.
tak sampai seminggu lah. Tapi jangan tidur dengan bini lah lepas balik ni. Mampus kena halau. Okay? Ada juga petua nak hilangkan bau dia. Tapi bukan kata hilang 100% lah. Boleh hilangkan. Mengurangkan. Mengurangkan. Limau nipis. Dengan sabun sekali. Rendam dengan tangan, gosok. Kemungkinan kurang sikit bau. Tapi tu lambat. Dia bagi lagi padu punya tips. Boleh share lagi. Paling padu kan. Lepas korang mancing ni semua, basuh-basuh tangan, bersih-bersih, mandi-mandi ke apa kan. Korang pergi kedai mamak. Kalau kata tangan yang kena tu tangan kiri, kau makanlah nasi dengan mamak tu, makan pakai tangan kiri. Nasi kandar. Terbukti lepas korang makan pakai tangan, nasi kandar tu dengan kuah kari, dengan kurma semua tu kan. Lepas korang makan, tangan korang takkan bau tapa, tapi bau kari. Ini satu tips yang betul-betul betul-betul power lah. Boleh try. Nah, maknanya korang tak payah susah-susah nak lemon ke apa. Memang korang kena buat juga benda tu kan. Tapi agak-agak kalau nak cepat lah, makan dengan nasi panas kan. Lepas tu korang tak bau tangan tu, akan bau mamak. Bau mamak dia tukar. Dia tak bau tapa, dia bau mamak. Tu tips paling senang, Paling mujarab dan kenyang. Okey, jom kita siap-siap dan kita sambung mancing. Okey, geng. Tapa yang perut ni, usus ayam ni tadi, kita boleh ambil dan kita cangkuk je lah kat mata kail sampai penuh mata kail. Lepas tu kita potong sikit dengan gunting. Tapi ni saya nak tunjuk cara saya. Tapa kapas . Ni tapa kapas. Kan, kita kait dulu. Kait dekat kayu macam ni. Kita ambil mata kail. Okey, ni mata kail. Mata kail nampak . Mata kail ni kita cangkuk sikit kat sini. Kan, cangkuk. Cangkuk lebih-lebih kurang, cangkuk. Lepas tu, kita pusingkan dia, lilitkan dia. Hati-hati lah, jangan kena tangan. Tapi kalau kena tangan pun power juga. Tangan? Okey, nampak ni? Kita balut. Dah kena tangan! Tapa ni jangan nak borok, jangan nak temberang lah. Tak nak kena tangan lah apa kan. Memang nak tak nak dia akan kena juga. So, korang balut je. Balut kemal-kemal, nampak bulat macam ni. Okey lah. Macam ni. Dah boleh pakai. Jadi tangan ni nanti, tangan yang dah kena ni. Ni kita akan gunakan untuk makan nasi kan nanti. Harum. Kejap-kejap cium tangan. Kejap-kejap. Kenangan ke? Menyengat. Menyengat. Okey dah, kita boleh baling. Okey, kita dah start main tapa . Tadi hati ayam, so kita main tapa. So, kita sambung pakai tapa perut pula. Okay, so untuk tapa perut ni kena pakai katastik lah. Protection. Sebab makan pakai tangan kanan. So, tangan kanan bau tak apa. Tangan kiri jangan. So kena ambil sikit lah. Sini kena pegang. Memang kena pegang. Tak boleh tak pegang. Kait je. Kait je sampailah penuh. Susah juga. Mata kecil. Cukup dulu. Okey. Lebih kurang macam ni. Kita kena rapikan dia. Kita potong. So macam ni lah. Dah cukup . Okay meh. Macam ni kita dah boleh baling. Bismillahirrahmanirrahim.
Lucing, lucing wajib. Baru steam. Now, Fahmi ada seekor anak baung. Nas ada seekor ikan keli. Ha, nampaknya tuan rumah out. Daripada abadin kita ni. Ha, oh, kau tengok kan. Kau ingat ni? Ini kalah baung. Tak ada. Kau tak dapat apa baung, kau dapat yang ni cukup oh, lah. Ya Allah, ini rezeki, rezeki kata langkah kanan ah. Langkah kanan. So, alhamdulillah terbaik. So, dah boleh lupakan untuk mancing baung. Walaupun ikan tak makan, kita makan. Ini untuk bilas tangan. Mana? Bilas tangan yang bau tapa tu. Oh, betul lah. Inilah tadi. Kita tak dapat mamak tadi kan? Tak dapat amat, kita tukar nasi Arab lebih kurang. Kompon hilang bau. Kang Ali pula nak kompon akan datang pula kang. Mana tu dapat nasi Arab dia tu. Yang mentah baik lah. Tak boleh lah. Ha? Tengok patah. Ramai. Tengok bawah lah. Lagi apa lah. Mata rasa nikmatnya. Haa eh. Kena duduk lah. Baru terasa nikmat. Dia tak boleh. Ni, nak pergi bawah. Kat bawah ni kalau berdiri, makan berdiri ni, dia rasa dia sangkut. Bukan rasa sangkut. Dia rasa dia rasa macam aku makan kat hotel. Kat hotel berdiri yang memang makan. Dia simbah. Okey, sekarang ni sebelum Nas balik ni. Okey. Kita nak tanya dia. Lepas makan nasi Arab tu, tangan bau tapa lagi tak? Bau nasi Arab ke? Hilang buat apa geng? Bau nasi Arab. Mantap geng, terbaik. Kau kena cuba geng. Yes. Lepas daripada nasi Arab, kita sambung cendol pula. tapi Nas dah tak ada, Nas dah balik. Kita sambung nasi Arab. Ni cendol. Fahmi dah lah cendol, tambah ABC satu. Terbaik.